aduh sorry, aduh sih, aduh ya, aduh sih tak jauh, tak kecil, sorry so, thank you. Puji Tuhan, Tuhan. Hei, orang kaya. Siapa? Si Diana. Siapa? Ada orang kaya. Kita ini. Oh, kita orang kaya. Oh, dia orang kaya. Oh, dia orang kaya. Kita pasang ini. Kita pasang ini. Orang kaya, Om Jato. Udah nih, bawa aku cake. Iya. Botolan. Yang si alien. Tadi tua dulu. Udah, kita kan habis ini. Halo, baik. Eh, ini udah ada, udah ada orang. Hey, udah ada orang. Boleh di sini. Hey, Didia, hi. So nice. The injem. Reserve. Ci, hey, di Sonlan, reserve. Oh iya, reserve. Nanti Ci. Itu dulu. Halo. Halo Bian, halo, sorry. Oh, ya, sepertinya. Terus ya. Selamat malam.
I don't know yet. Maybe just leave it for a while. Neng Alis. Halo Lala. Baik, baik. Aku bukannya buat dodok. Ini bukan buat dodok. Ada ini satu di sini. Ini dodok di mana jadinya? Halo sayang. Aduh. Jojo, selalu cantik nih. Anda juga. Mungkin di situ kali tadi saya udah kasih reserve di situ tapi diisi. Aduh, tadi udah kasih di reserve sih. Berapa orang? Bless everyone here. Lord, dia berdoa untuk Om Aming dan istri terus diberikan kesehatan, perlindungan, kekuatan dan karunia untuk menikmati hidup. Juga Tuhan berikan kemampuan untuk terus menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Tuhan berdoa hidupnya terus jadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Untuk membawa One in Christ, untuk tetap berbuah-buah Tuhan. Berdoa untuk setiap members, leaders, Tuhan pengurus yang hadir. Juga Tuhan berdoa, Tuhan berkati, pakai hidup setiap mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di akhir hidup mereka, mereka boleh berkata seperti Yesus. Aku telah mengerjakan apa yang Bapa percayakan kepadaku dengan mempermuliakan namamu. Kami berdoa biar One in Christ terus berdampak, berbuah, bahkan bisa terus eksis Tuhan. Diteruskan oleh orang-orang yang akan terus melaksanakan visi dan misinya. Berdoa Tuhan hidup setiap mereka, diberkati rumah tangga rukun, rumah tangga mereka sejahtera, bahagia. Mereka boleh menikmati kesehatan, Tuhan pelihara dengan kekuatan. Tuhan, mereka disayang anak cucu mantu. Mereka disertai dalam segala sesuatu, tidak ada yang kekurangan. Biarlah mereka lupa sama umur, karena Tuhan membuat mereka senang. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Dari Cianjur, kantongnya kempes, pacarnya kabur. La 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 la, terang bulan di pinggir kali, jiwa manis indung disayang. La 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 la, oh, buaya nimbu, buaya nimbu disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki, berani sumpah dia kawin lagi. La 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 la, saya nyanyi memang sengaja, jiwa manis indung disayang. Makan roti di pagi hari, kekasih pergi cari pengganti. La 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 la, kucing kurus mandi di kamar, jiwa manis indung disayang. Yang kita pijak, yang nabe bodi.
kamu kenal. Hatur naon anu di sejak ayuran kakawihan kawi pandu giling api eis ke antosan helah. Yang mengkulis nama, bilang nama.
bersama dengan saudara-saudara sekalian yang selama ini terus mendukung di dalam pelayanan kita. Terima kasih juga buat Pak Jojo dan Henny. Terima kasih untuk boleh datang bersama-sama dengan kami di sini merayakan ke-26 ya. Ada yang pernah lihat Henny di ini, Ibu Henny di apa di YouTube? Iya. Ada ya, banyak ya. Ibu Henny banyak di YouTube. Khotbah, short sermon tapi mantap pesannya ya. Oke. Kalau saudara mungkin ada yang belum tahu, kita misi kita adalah untuk memberkati, diberkati untuk memberkati kepada orang-orang. Jadi hampir sama kita dengan Ibu Henny, tapi Ibu Henny jauh lebih besar jangkauannya. Karena Ibu Henny ada di seluruh Indonesia jangkauannya. Lalu kalau saya ini paling di Indonesia kebanyakan, One Impact kebanyakannya di Indonesia juga paling di mana di tempat-tempat yang nggak terlalu banyak. Ibu Henny lebih banyak, dan saya pernah melayani di Kupang, di Atambua, ya di Atambua. Di sana One Impact membangun satu rumah, bukan rumah, satu sekolah buat anak-anak di sana. Ada yang mirip lagi pelayanan kita, yaitu yang dipimpin oleh Ibu Lala. Ya, pelayanan Ibu Lala juga sama, tapi Ibu Lala khusus di Sydney, ya, banyak memberikan kepada orang-orang yang memerlukan, membutuhkan, terutama dengan di dalam masa pandemi bersama dengan Ibu Vera. Ya, jadi kita ini sebetulnya masih sama apa melayani orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita dari mana saja sumbernya banyak, Tuhan bukakan jalan, tetapi kita satu misinya melayani orang-orang yang membutuhkan. Nah, terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara yang telah mendukung kita di dalam pelayanan One in Christ, dan sampai saat ini sudah 26 tahun lamanya Tuhan tetap memberkati kita. Kalau itu, marilah kita akan tutup kebaktian syukur ini dengan berdoa. Kalau yang bisa, mari silakan berdiri. Saya akan tutup dengan doa penutup dan doa penutup.